tujuan saya mengajak teman-teman di sini. Jadi tujuannya adalah untuk memenuhi pembuatan tugas dari angkat tadi sebelum saya lihat, yaitu disuruh membuat video. Dan nanti videonya diupload ke YouTube. Jadi minta tolong buat bantu views sama lainnya ya. Oke, jadi kita masuk ke poin pembahasan dari kajian itu sendiri. Teman-teman di sini pada tahu nggak apa itu Kartu Indonesia Sehat? Yang tahu bisa angkat tangannya salah satu. Tolong. Ya, Fikri, silakan. Oh ya, terima kasih. Ya, berdiri mungkin. Kartu Indonesia Sehat itu apa sih? Ya, tahu Fikri. Ya, setahu saya Indonesia Sehat adalah kartu jaminan yang diberikan pemerintah untuk menjamin kesehatan kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih ya Fikri. Bisa kasih aplaus buat Fikri. Nah, tadi yang dikatakan Fikri tentang Kartu Indonesia Sehat. Jadi kita masuk ke kajian yang sudah dibuat. Di sini judulnya tentang efektivitas penerapan program JKN KJS atau KIS, Kartu Indonesia Sehat. Di mana Kartu Indonesia Sehat ini merupakan suatu upaya serius dari pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan pembangunan kesehatan yang lebih baik telah banyak dijumpai melalui berbagai program-program kesehatan. Nah, program kesehatan nasional itu berupa apa aja sih yang sudah dicanangkan sejak beberapa tahun silam? Adalah salah satunya jaminan kesehatan nasional yang dikembangkan di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Nah, sistem jaminan sosial nasional ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial kesehatan, tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Nah, pada prinsipnya program JKS-KIS ini merupakan sebuah program yang dibuat untuk memberikan jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hingga saat ini program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah berjalan lebih dari 4 tahun. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah program layanan kesehatan ini terbukti efektif memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah? Nah, untuk cakupan pengguna layanan JKN-KIS sendiri telah mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Sini bisa dilihat untuk perkembangannya dari tahun 2014 sampai 2015 bisa kita lihat dari Kalimantan Barat, Aceh, Kalimantan Barat ke Aceh mengalami peningkatan, juga ke Sumatera Selatan, Bali, semuanya mengalami peningkatan dari 10%, 20%, 30%. Dan hal ini juga didukung dengan sering dengan luasnya paparan informasi mengenai JKN-KIS itu sendiri. Juga dengan semakin berkembangnya teknologi mendorong terciptanya inovasi seperti aplikasi mobile JKN yang semakin mendorong keikutsertaan masyarakat Indonesia dalam program tersebut. Nah, gambaran peningkatan keikutsertaan ini ternyata berbanding lurus atau positif dengan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, baik dari segi pengeluaran rumah tangga di bidang kesehatan maupun dari segi dampaknya secara langsung bagi kemiskinan. Nah, ini bisa dilihat untuk biaya kesehatan dari tahun 2015-nya, treatment-nya dari 4.500 meningkat jadi 4.800. Begitu juga dari 2016 dari 5.376, 5.694 dan seterusnya. Kemudian secara umum dapat dilihat di sini di diagram ini bahwa selisih pengeluaran kesehatan antara kelompok yang memiliki BPJS kesehatan dan yang tidak memiliki BPJS kesehatan mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan peran BPJS kesehatan dalam meringankan beban pengeluaran kesehatan meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016. Nah, dari segi pengaruhnya tersebut terhadap kemiskinan, JKN-KIS ternyata juga terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan. Sejalan dengan studi Hamid et al. Tahun 2010, grafik ini menunjukkan jumlah orang yang mendapatkan perlindungan JKN-KIS di tahun 2015 dan 2016. JKN-KIS telah menyelamatkan 984
ribu dengan 1,18 juta jiwa dari kemiskinan pada tahun 2015 dan 990 ribu hingga 1,16 juta jiwa pada tahun 2016. Ini jelas menunjukkan efektivitas dan kelebihan dari program JKN-KIS tersebut. Namun, tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan, ternyata KIS dikritik oleh salah satu anggota DPR RI, yaitu Oki Asokawati, seperti dilansir dari halaman web obsessionnews.com. Di sini, menurut Oki, KIS yang dapat digunakan secara bebas bisa mengurangi jatah dan kuota pengguna BPJS, sehingga dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan sosial. Selain itu, terdapat kekhawatiran terkait faktor kurang tepat sasaran pada implementasinya di lapangan, di mana sasaran pengguna KIS yang sebenarnya itu adalah anak-anak panti asuhan, orang lanjut usia, orang cacat, orang mantan pecandu, dan mantan PSK. Nah, dari teman-teman, penjelasan saya sudah cukup. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak dari apa yang disampaikan tadi? Silakan salah satu. Muharram. Silakan Muharram berdiri. Menurut yang saya dengar dari saudara Rizky menjelaskan, menurut saya dari program KIS sendiri juga mencetuskan beberapa program yang dari tahun ke tahun akan meningkat. Selain itu, program ini terbukti dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia sendiri. Nah, selain itu dari jumlah program yang dimana sudah terbukti mengalami peningkatan dan hasilnya positif, namun di sana masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Terima kasih Muharram. Jadi kita kasih pelopor kebarang. Yang disampaikan Muharram tadi benar. Kurang lebih kesimpulannya adalah program TKN-KIS ini terbukti efektif dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap penurunan biaya kesehatan serta penurunan angka kemiskinan bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada sektor kesehatan. Masih terdapat keterbatasan dalam implementasi program JKN-KIS, khususnya dalam keterbatasan informasi mengenai siapa-siapa saja yang berhak difasilitasi melalui program ini. Dalam rangka menjamin kendali dan mutu dan biaya, maka diperlukan. Yang pertama itu ada penilaian teknologi kesehatan, ada pertimbangan klinis dan manfaat jaminan kesehatan, perhitungan standar tarif, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan. Nah, saran dari kami dari wilayah 3 adalah BPJS Kesehatan ke depannya diharapkan dapat semakin meningkatkan aksesibilitas, kemudahan pengelolaan, serta penggunaan program JKN-KIS agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat difasilitasi dan mendapatkan manfaat dari program ini, serta pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan yang berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektivitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. Oke, saya rasa cukup presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, semoga kebaikan selalu bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.